Allah mengatakan, innama auladukum wa azwajukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian, istri-istri kalian adalah fitnah. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Fitnah dalam apa? Artian apa? Kita saking sayangnya sama mereka, kalau mereka enggak sholat, kita diemin. Akhirnya fitnah buat kita di yaumil qiyamah. Sama? Gue udah bilangin bini gue sayang. Kalau kita betul sayang, bawa mereka ke surga. Biarin di dunia miskin, gak apa-apa. Yang penting masuk surga. Jangan kita mikirin make up-nya aja ya. Gak mikirin dia dibakar apa enggak di neraka entar. Bini bawa ke salon aja. Sampai licin tuh muka. Gak dipikirin apa dia di surga apa di neraka. Kalau dia ke neraka, otomatis suaminya keseret. Otomatis. Tapi kalau suami di neraka, bini enggak otomatis masuk neraka. Ya, ada bini salihah, lakinya masya Allah ngedoje. Ya, ulang malam sempoyongan. Dua-duanya meninggal, belum tentu bininya di neraka. Bininya salihah karena dia tidak memiliki tanggung jawab membenahi suami. Tapi suami memiliki tanggung jawab membenahi istri. Kalau bininya nggak baik, nggak apa-apa kita bilang cerai. Kamu coba didik dia. Kalau dia nggak mau, lepasin. Mau ngapain dipiara? Makanya piara bidadari, jangan piara setan. Piara bidadari yang bisa bawa kita ke surga, bukan yang bawa kita ke neraka.